Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, salam satu hobi teknisi Minang di bidang elektro. Ya, di video ini saya akan ngerakit dan review sekalian tes ya sebuah kit ampli ya, kit power ampli, yaitu itu untuk kelas kamar nih teman-teman, ya menggunakan final TP41 dan 42 ya, dengan supply 18 volt teman-teman. Di video yang lalu kalian bisa cek ya, channel saya pernah buat power seperti ini ya, ini sama, tapi sekarang saya coba perbaiki light out-nya dan langsung ada PSU-nya teman-teman, PSU-nya Helco sama diodanya. Dan seperti ini skemanya ya. Oke. Komponen-komponennya nih sudah saya siapkan ya. Satu plastik ya. Dan akan saya rakit. Kalau ini menggunakan supply hanya 18 volt teman-teman. Kalau menggunakan trafo 5 ampere kecil aja, ini udah maksimal harusnya teman-teman. Oke, yang ini adalah low budget teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk proses perakitannya teman-teman. Simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham, teman-teman.
Ya, oke teman-teman, ini sudah selesai saya rakit ya. Seperti ini penampakannya. Ini sengaja tidak saya potong ya, nanti untuk menyesuaikan untuk pendinginnya nanti. Ya, ini sebagai inputnya, input ground. Ini tinggal memasang songketnya teman-teman. Ya, yang bisa ditanam ke PCB, dan ini untuk voltasenya, untuk arus masuknya ya. Ini ground. Oh ya, aku ambil ini dulu ya. Ya, sebelah sini ground, tengah-tengah 18 volt AC, 18 volt. Nah, yang ini AC 18 volt juga teman-teman. Ini dan ini speakernya ya. Oke, akan saya pasang jack speaker sama ini soketnya ya. Oke teman, aku cari soketnya dulu ya. Di sini ya, seperti ini soketnya ya. Oke, ini satu, ini dua ya. Kita pakai dua. Oke teman-teman, seperti ini. Ya, ini teman-teman, ini sudah selesai ya. Oke. Seperti ini penampakannya kalau ini sudah selesai ya. Oke, untuk yang berminat ini nanti akan saya share link Shopee-nya di deskripsi video. Oke. Kalian bisa tambahin kapasitor di sini, teman-teman. Ya, kapasitor untuk stabilkan tegangan ini, kapasitor 100 nano teman-teman, 100 nano 2. Karena stoknya saya sekarang tidak ada ya.
lagi kosong ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Oke, langsung saja kita tes teman-teman. Ya, oke teman-teman. Ini sudah selesai dipasang semuanya dan ini kipasnya. Saya pakai kipas, takut nih jebol nanti kalau nggak dikasih kipas ya, karena ini tidak pakai pendingin ya. Nanti kalau untuk dibikin lama ya dikasih pendingin yang tebal teman-teman. Oke. Ini adalah untuk pengetesan dan percobaan ya. Saya pakai kipas saja ya. Oke. Saya akan cek sound dengan speaker 10 inci ya, 10 inci ini. Dan untuk audionya, sumber musiknya saya pakai laptop ya. Lagu nanti diputar lagu menggunakan laptop ya. Oke. Langsung saja kita tes. Hidupkan, colokan powernya dulu. Oke, udah nyala. Kipasnya udah nyala itu. Dan ini lampu indikatornya udah nyala. Langsung saja kita coba tes teman. Oke. Oke, kita keraskan dikit. Ya, kusarankan gunakan headset ya, agar suaranya jelas dan bassnya juga jelas teman-teman. Teman-teman, ini gak bisa dites terlalu lama ya, takutnya nanti jebol teman-teman. Oke, itu aja video kali ini ya teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.